Di malam pergantian tahun baru, seorang pemuda nekat melakukan aksi balap liar di jalur 2 etanol Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Alhasil, pemuda ini diamuk massa usai menabrak mobil. Beginilah kondisi video amatir yang diabadikan warga. Terlihat seorang pemuda sudah bersiap-siap untuk melakukan balap liar. Nekatnya tidak hanya kebut-kebutan saja. Pemuda ini melakukan aksi jumping dan motornya tidak terkendali, lalu mengenai mobil warga yang sedang terparkir. Ardiansah, pemilik mobil, mengaku kesal dengan kelakuan sekelompok pemuda yang kerap kali melakukan balap liar karena merugikan orang lain. Si abang ini kan ngebut kayak balapan, bang. Terus itu mobil saya ini keparkir. Dia ini kayak abang tahu balapan tuh, player itu langsung naik gigi itu ngangkat motornya, bang. Ya, bagaimana kondisinya? Lecet-lecet, bang. Mobil milik Ardiansyah mengalami lecet-lecet akibat terserempet motor. Usai kejadian, tim kepolisian langsung mengamankan tersangka beserta motornya. Warga berharap pelaku balap liar dapat diberi sanksi tegas. Dari Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.